Hai teman-teman, bertemu lagi bersamaku di channel Rian Gunawan. Kali ini guys, kita akan bermain Bus Simulator Indonesia, di mana kali ini yang katanya updatean ya teman-teman. Dan ini aku udah memainkan bus ini dan lihat katanya di bus sekarang bisa cuci mobil ya teman-teman. Kita coba ngelayap gitu ya. Coba kita cara itunya apa ya teman-teman, cara coba kita ngelayap aja deh. Kita coba Bandung, dari Bandung ke Cirebon. Kita coba apa ya, kita coba membersihkan mobil atau cuci mobil teman-teman. Anjay, keren banget grafiknya teman-teman. Bentar. Wih. Nah. Wah, keren banget teman grafiknya. Cuman ini mobilnya nih kotor, belum dicuci. Terus kalau kita nyuci di mana ya cara lihat petanya? Bisa diperdekat kayak ini. Kita apa ya, di mana sih tempat nyuci mobil teman-teman? Coba kita maju dulu deh. Wah, keren banget grafiknya teman-teman. Ini dari Bandung ke Cirebon ya teman-teman. Wow, warungnya gila, benar-benar ini ada warungnya, keren banget loh. Lihat warungnya, rumahnya juga keren loh teman-teman. Oke. Wah, detail banget ya warungnya, ada es krim. Wow, keren gak sih? Ini versi terbaru ya teman-teman. Wow, keren. Ini stasiun apa ya namanya? Wow, suaranya kayak nyata teman-teman. Kita ngelayap dulu ya teman, jangan dulu narik. Wow. Tempat cuci mobil gimana ya? Nanti kita bakalan ketemu tempat cuci mobil gak ya? Wah, ada motor juga. Wah, keren banget. Wih, ini ada mobil apa anjay? Motor ini nih, ada yang suka itu. Wah, gila grafiknya keren banget. Tempat cuci mobil di mana ya? Belum ketemu tempat cuci mobil nih, teman-teman. Aduh. Bentar. Aduh. Kelihatan anjay. Wih, bentar, bro. Yuk, kita maju lagi. Wih, kok nggak maju nih? Kita lurus aja teman-teman. Belum ketemu tempat cuci mobil loh. Wah, ada pos. Pos apa itu, buat nganterin paket surat gitu teman-teman. Wah, ada salon. Kita lihat-lihat keliling kota Bandung ke Cirebon ya teman-teman. Wah, bang juga banyak nih. Wah, gila keren. Ada minimarket, Raja Maret. Wow, gila, keren banget. Kita belok kiri teman-teman. Ini aku belum ketemu tempat cuci mobilnya loh. Ada alun-alun guys. Wah, gila, ada alun-alun teman-teman. Wow. Coba kita lihat apakah sama gak seperti di alun alunan kota Bandung, ada parkiran bawah tanahnya nih. Wah, kayak ini kayak di alun-alun loh nih, tamannya juga gini. Ada parkiran bawah tanahnya gak? Wah, gila, ada teman-teman. Ini ada tempat parkiran bawah tanah nih di sini. Oh.
Oh gila, keren banget. Nah, gua tutup dengan ditutup ya. Tunggu dulu. Ntar kita mundur dulu. Hebat. Gila, grafiknya keren banget loh. Wih. Kotor banget ya teman. Wah, macet. Macet, woi. Wah, ini kayak nyata loh teman nih, apa petanya gitu, mapnya kayak nyata gitu. Wah, ini menara bang, nih menara bang yang di alun-alun. Ini jalannya jalan Asia Afrika nih. Wow, gila, keren. Ngomong-ngomong ini aku mau nyuci mobil teman-teman, tapi mana ya? Belum ketemu. Oh. Terobos aja lah. Kalau nerobos itu ngelanggar ke teman-teman. Uang kita bakalan enggak ngurangin ya. Kalau narik kayaknya kita bakal kurang uangnya kayaknya teman-teman. Wah, di depan belok kanan kita putar balik nih. Padahal tadi tinggal belok kanan langsung bisa kali ya. Nah. Gimana sih putar baliknya? Lah. Salah anjay. Gimana sih ini? Di petanya suruh putar balik. Oke, kita turutin aja. Anjay, ada Pizza Hut. Nah, ini suruh putar balik teman-teman. Apakah tadi kita kelewat gitu? Kayaknya kita kelewat ini. Wah, hujan. Hujan nih teman-teman. Lihat, wih, bercikannya. Coba kita nyalakan ininya. Spoiler apa buat kacanya nih. Tar, belok kanan di sini. Belok kanan, belok kiri. Wow, keren. Ada motor. Lu mau nyuci mobil, teman-teman. Widih, keren nih. Apa? Wih, keren gak teman-teman? Lihat, bercikan di bannya tuh, airnya. Habis hujan. Kita belok kanan, teman-teman. Wow, keren. Grafiknya keren banget. Kayak tempat buat itu atau bukan ngelayap ya? Belum lihat itu juga lagi apa buat isi bensin gitu. Pertamina gimana? Pertamina nih. Oh, lampu senyap nyala. Gila, ini perjalanan dari Bandung ke Cirebon jauh banget. Wow, mantap, habis hujan teman-teman. Lihat grafiknya, woi, keren banget teman-teman. Habis hujan nih. Apanya nih? Oh, mesinnya. Kematiin mesinnya. Habis hujan, terus suasananya gini teman-teman, keren banget. Ini ke Cirebon. Bebek resto. Oh, Sumedang lurus, Sumedang terus. Lurus, guys. Wah, gila ini. Udah sampai Sumedang. Wah, kita nonton iklan dulu, teman-teman. Uji kecerdasan, tebak-tebakan suara hewan. Suara apakah ini? Teman-teman, kita lanjut di perjalanannya. Nyampe Sumedang. Wah, gila. Baru nyampe Sumedang. Wah, kota Sumedang gila keren parah nih. Mas
masih asri juga teman, banyak apa, banyak tumbuhan-tumbuhan gitu, pohonan. Wah, wow, gila-gila keren. Enak banget teman-teman. Wah. Kotor-kotor banget mobil. Ah! Tahan. Gas. Gak ada tempat cuci mobil apa di sini? Wah, lihat rodanya, roda apa itu? Ada angkot. Ngebut. Kita gak narik, kita ngelayap, kenceng banget. Gila. Wow. Boleh, guys. Wah, ini teman-teman nih. SMK Sumedang. Wow, itu kontainer teman-teman. Woi, parah gila. Tempat makan. Ini di sini kira lihat. Gak bisa itu teman-teman. Wah, gak bisa lihat tempat apa ya namanya? Tempat cuci mobil. Kita coba ke tempat makan dulu deh. Di sini kita makan. Bisa ini cara keluar apa? Kita kalau lihat-lihat di apa di YouTube ya, orang itu bisa keluar. Coba kita ini bisa keluar gak? Oh, ada masjid. Parkir. Ntar kita parkir dulu. Parkir di mana, euy? Di sini aja. Ngalangin gak di sini semua? Nah, di sini. Enggak lah, ya enggak. Oke. Kita turun gimana nih? Cara turun? Bisa turun gak teman-teman nih? Gimana cara turunnya ya? Orang-orang bisa turun loh ya. Loh, ini cara turunnya gimana ya teman-teman? Ini si supirnya caranya turun gimana ya? Kalau ini foto, pakai kamera. Oke. Oh, aktifkan rem tangan sebelum sopir. Oh, aktifkan rem tangan. Rem tangan mana? Rem tangan. Nah, ya. Rem tangannya mana ini? Gak ada rem tangan loh. Aktifkan memang sebelum sopir bisa keluar. Rem tangan. Di mana ya rem tangan? Aku gak ngelihat rem tangan loh teman-teman. Apa kita harus modif dulu? Modif dulu mobil busnya bisa biar bisa kita keluar gitu. Kayaknya kita bisa harus modif dulu kayaknya. Atau ini? Oh gini. Ini rem tangan anjay. Kita makan dulu teman-teman. Kita makan dulu. Wah, itu tutup kayaknya nih. Wow, malah joget anjir. Gimana maksudnya nih? Oh, kita kesana lagi gitu. Woi. Gak bisa itu teman-teman. Gak bisa apa? Mau makan tapi gak bisa ini. Tutup kayaknya tokonannya. Tempat makannya tutup teman-teman. Kita coba ke masjid. Tutup juga. Wah, gak bisa teman, gak bisa ke sana. Oke. Wah, gila kotor banget.